Selamat datang di PT Idea Indonesia TBK. PT Idea Indonesia TBK adalah satu-satunya perusahaan terbuka bidang jasa vokasi yang berhasil listing di Bursa Efek Indonesia. Idea Indonesia telah 13 tahun menyelenggarakan program persiapan bergaransi penempatan kerja sebagai jembatan untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan penyedia kerja dalam dan luar negeri, khususnya di bidang pariwisata, hospitality, culinary, dan creative economy. Bidang ini dipilih mengingat tingginya potensi pertumbuhan industri wisata, hotel, dan kuliner dalam dan luar negeri, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sampai 1,2 juta orang setiap tahun. Sejak 2009, PT Idea Indonesia TBK telah mengantarkan lebih dari 7.000 pencari kerja mendapatkan pekerjaan impian mereka di lebih dari 1.200 perusahaan mitra nasional dan internasional, dari level daily worker sampai manager. PT Idea Indonesia TBK hadir sebagai solusi masalah ketenagakerjaan dengan menciptakan profesional unggul yang dicari industri, yaitu unggul dalam attitude, knowledge, skill, dan communication. Untuk itu, pelaksanaan program persiapan bergaransi kerja PT Idea Indonesia TBK selalu terintegrasi dengan industri, menggunakan fasilitas industri, terlibat dalam standar operasional industri, dibimbing langsung oleh praktisi industri, hingga langsung direkrut oleh industri. Saya Lutfi Behaki, sous chef Idea Grande Hotel. My name is Nazri. Position at the Garden Palace Hotel is as the general manager. Saya Imadi Anggara Putra, saat ini menjabat sebagai restoran dan market manager di Idea Grande Hotel. Saya Zasli Perdana Kusuma, General Manager Idea Indonesia. Saya Muhammad Saiful Bahri, Housekeeping Manager di Idea Grande Hotel. Saya Handi, sebagai Accounting Coordinator di Idea Indonesia. Saya Lutfia, sebagai Human Resource Idea Indonesia. Saya dengan Diki Anggistiawan, saat ini saya bekerja sebagai Front Office Manager di Idea Grande Hotel. Nama saya Purwanto. Saya Executive Housekeeper di Garden Palace Hotel, Surabaya. I'm here, ready to guide and ready to share my experience to all the students that will be joining Idea Indonesia. Keunggulan ini menjadikan PT Idea Indonesia TBK semakin dipercaya pemerintah, masyarakat, dan kalangan industri. Sejak 2019, Idea Indonesia dianugerahi penghargaan sebagai pelaksana program vokasional non-formal terbaik tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP. Idea Indonesia juga ditunjuk menjadi mitra platinum Ditjen Vokasi dalam program kecakapan kerja hingga saat ini. Dari sisi mitra industri, peningkatan kepercayaan akan kualitas Idea Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya tawaran lowongan kerja pada Idea Indonesia dengan jumlah tidak kurang dari 12.000 lowongan setiap tahunnya. Bahkan, akhir-akhir ini permintaan tenaga kerja juga datang dari rumah sakit, bandara, dan perusahaan umum lainnya. Oleh karena itu, PT Idea Indonesia TBK selalu dipenuhi oleh peminat yang berduyun-duyun tertarik mengikuti program persiapan bergaransi kerja Idea Indonesia. Di akhir program, mitra industri secara berkala melakukan rekrutmen terhadap peserta program persiapan berjaminan kerja dengan datang langsung ke cabang-cabang Idea Indonesia di seluruh Indonesia. Wow, terus terang saja saya juga sangat
kaget dan surprise ya. Lihat dari anak-anaknya langsung, bertemu dengan mereka langsung, buat saya sudah sangat luar biasa sekali. Dari attitude-nya, dari mulai pertama kali ketemu ya, sudah sopan, sudah mencerminkan perilaku sebagai pekerja industri. Honestly, ini adalah kali pertamanya saya ke India, Indonesia secara official di invitation ya. Tapi begitu saya melihat itu, wow, it's amazing place. Idea di sini saya lihat mereka ada tempat praktek langsung menjawab kebutuhan dari pasar kerja di hospitality. Semua anak-anak Idea termasuk anak-anak yang terbaik dan mudah bersaing untuk pariwisata. Dan ternyata I got surprise, ternyata mereka bisa survive di Jakarta. Ini luar biasa. Jadi link and match antara industri sangat-sangat ada dan sangat terjadi di IDEA Indonesia ini. Restoran itu dijalani atau di-running oleh anak-anak sendiri gitu. Jadi ternyata berasal sampai ke IDEA Indonesia ini dari segi fasilitas sangat baik. Sebenarnya membayangkan pasti IDEA Indonesia itu besar sekali karena saya suka googling. Setiap ada anak IDEA Indonesia menjelaskan tentang profilnya IDEA. Jadi sebelum lihat realnya sudah membayangkan bangunannya seperti gambar yang ada di dalam Google. Skillnya juga nggak bisa di ini lagi nggak dipertanyakan lagi kalau menurut saya ya, karena lihat langsung work ethic-nya bagus banget, benar-benar tekun. Adapun bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri pariwisata, hospitality, culinary, and creative economy ini mencakup berbagai bidang pendukung, antara lain IT, multimedia, desain, teknisi jaringan, listrik, mesin, maintenance, administrasi, kesekretariatan, akuntansi, keuangan, pemasaran, HRD, kitchen chef, pastry chef, coffee artist, restaurant service, room specialist, receptionist, dan banyak lagi. Program persiapan bergaransi penempatan kerja ini didesain sangat terbuka dengan asas keadilan, di mana jika peserta tidak bekerja, biaya program yang telah dibayarkan dikembalikan 100% dengan perjanjian di hadapan notaris. Halo, nama saya Arya Dinika. Saya alumni IDEA Indonesia angkatan 25 tahun 2022. Halo, saya Bibit Indriani. Saya alumni IDEA Indonesia batch 23 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Revalando Bagus Pratama. Saya alumni IDEA Indonesia batch Mei 2017. Saya Iin Novitasari, alumni dari IDEA Indonesia angkatan 23 tahun 2020. Setelah mengikuti program pendidikan di IDEA Indonesia, saya dipercayai untuk langsung bekerja di Phoenicia Luxury Hotel di Romania, Eropa. Setelah menyelesaikan program di IDEA Indonesia, saya langsung diterima bekerja di IDEA Grande Hotel sebagai cook pastry. Setelah saya menyelesaikan program pelatihan di IDEA Indonesia, saya langsung di-hire untuk bekerja di Novotel Tangerang sebagai cook. Setelah saya menyelesaikan program dari IDEA Indonesia, saya langsung direkrut di Harris Suite Puri Mansion sebagai Human Research Development. Mari bergabung sama kami di IDEA Indonesia.